Hai, selamat datang ke Cikgu Ety Channel. Maths Mudah bersama Cikgu Ety. Subscribe and share. Okey, kita sambung soalan percubaan negeri Perlis 2020. Kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni nak kita cari persamaan garis lurus RS. So kalau anak-anak tengok, RS adalah selari dengan UV. Kita tak boleh cari kecerunan RS sebab dia tak bagi nilai titik, dua titik. Jadi kita akan cari kecerunan UV. Sebab apa? UV dan RS adalah selari. Okey, jadi kita cari dulu untuk soalan A. M UV sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 sama dengan 3 tolak 0 bahagi negatif 2 tolak 0. So jawapan ni kita akan dapat negatif 3/2. So negatif 3/2 ni juga adalah untuk kecerunan RS. Negatif 3/2. Dan untuk dapatkan persamaan garis lurus, kita akan guna titik yang dia bagilah dalam garis RS tu, iaitu negatif 8, 4. Okey. Kalau anak-anak tengok, kenapa cikgu kata UV tu dia bagi 2 titik? Sebab satu negatif 2/3. Negatif 2, 3. Satu lagi ni dia melalui asalan. So titik kat sini adalah 0, 0. So ada 2 titik. Okey. Bila kita dah dapat satu kecerunan dan satu titik, kita boleh bina persamaan lah. MX tambah C. So, Y dia apa dia? 4. M dia negatif 3/2. X dia negatif 8. C dia kita nak cari. So, anak-anak tekan je kalkulator. Cikgu dah ajar banyak kali dah. 4 alpha calculate. Negatif 3/2 darat negatif 8. Tambah alpha X. Shift calculate, shift calculate. Anak-anak akan terus dapat negatif 8. So, apa persamaan dia last sekali? Y sama dengan MX tambah C. So, Y sama dengan kecerunan tadi, negatif 3/2, X tolak 8. So, ni lah jawapan dia. Dah siap dah. Untuk soalan A. Untuk soalan B, dia nak apa? Cari pintasan X bagi ST. Okey, dia tak suruh cari pintasan X bagi RS, tapi untuk ST. Tapi anak-anak tengok, dia dah kata dah kat soalan, ST adalah selari dengan paksi Y. So, kalau selari dengan paksi Y, pintasan X, S dan garis lurus RS tu akan sama. Jadi kita akan pakai persamaan yang kita dah dapat tadi. Y sama dengan negatif 3/2 X tolak 8. Nak masuk je nilai kosong sebab dia nak pintasan X, nilai Y akan kosong. So anak-anak tekan kalkulator. Kosong alpha calculate negatif 3/2 alpha X tolak 8. Shift calculate, shift calculate. So anak-anak akan terus dapat pintasan X bagi garis lurus ST adalah negatif 16/3. Okey, selesai soalan ke-7. Faham anak-anak? Okey, kita tengok soalan ke-8. Soalan ke-8 ni kalau anak-anak tengok jangan keliru. Dia ada dua graf. Yang pertama, JKL. JKL ni adalah untuk kereta P. Yang kedua, MKN. MKN ni untuk kereta Q. Okey, so kita baca soalan. Berapakah jarak dalam kilometer dan bandar B yang bertembung? Okey, so kalau anak-anak tengok, dia bertembung di jarak 172. Jadi, jarak daripada town B tadi. Town B adalah 350 km. Jarak dia bertembung 172 km. So, tekan je kalkulator. Jawapan dia adalah 178 km. Mudah je. Okey. Yang kedua, hitung purata laju. Tapi dia nak kereta P saja. So, kita akan tengok graf ni saja anak-anak. Tengok cikgu dah highlight dengan pen hijau ni. Okey. Tengok graf tu sahaja. So, dia nak purata laju. Purata laju, formula dia adalah
Jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, jumlah jarak untuk graf yang warna hijau ni, tengok last kali dekat tahun B adalah 350 km. Dan jumlah masa dia, kalau anak nak tengok last kali tahun B ni adalah 7. 7 apa? 7 jam. So, tekan je kalkulator terus dapat 50 km. Okay, siap soalan number 2. Okay, cikgu highlight sikit nak bagi anak-anak nampak. Ni jawapan A, ni jawapan B. Okay, kita buat jawapan untuk C. C dia kata cari nilai T jika laju kereta Q. So, kita akan tengok sekarang ni. Kita akan tengok graf Q. So, graf Q yang mana? Yang M, K, N ni. Okay. So, ni graf Q. Jangan tengok graf JKL dah. Okay. Lepas tu dia kata apa? Dia kata cari nilai T. So, nilai T. So, kita nak cari nilai T. Dia dah kata laju dia adalah 86. Jadi, kita akan pakai formula laju. Sama dengan jarak bahagi masa. So, laju dia dah bagi 86. Jarak dia kita ambil daripada 350, kita tolaklah dengan 172. So, kita akan dapat 178 km per dengan masa dia T lah sebab kita tak tahu. Jadi, anak-anak buat T sama dengan 178 bahagi dengan 86. Tekan je kalkulator akan dapat jawapan dia 2.07. 2.07 apa? 2.07 jam. Okey, selesai. Faham anak-anak? Okey, kita tengok pula soalan ke-9, soalan kebarangkalian. Yang ni dia bagi dua kotak, satu kotak P, satu kotak Q. Okey, lepas tu soalan A dia suruh kita komplitkan je jadual satu yang dia dah bagi dalam ruangan jawapan. So, anak-anak, paling senang cikgu kata kalau ada dua macam ni, kita buat gambar rajah pokok. So, macam mana nak buat gambar rajah pokok? Mula-mula kita buat kotak P. So, kotak P ada apa? Kotak P ada Langkawi, Pulau Pinang dengan Kemerah Island. So, kotak P, kotak Q kita ada apa? Kita ada 50, kita ada 80, kita ada 100, kita ada 150. Sama juga untuk P, 50, 80, 100, 150. C pun sama. 50, 80, 100, 150. So, ni lah ruang paper dia. Ha, jadi, baru anak-anak isi dalam ni. Nak isi apa? Yang pertama tadi, kalau anak-anak tak mau buat pun boleh sebenarnya. Tengok ni. L, 50. So, jawapan dia L, 50. Lepas tu, L, 80. L, 100. Yang ni P pula. So, P, 50. P, 80. P, 100. P, 150. Yang ni C pula. C 50, C 80 dia dah bagi. So C 100, C 150. Okey, siap untuk soalan A. Okey, kita tengok soalan B. Dia kata pelanggan itu memenangi pakej ke Langkawi dan voucher 100. Okey, sebab kataan dia atau, jadi kita kena ambil semua kemungkinan ruang sampel dia. Okey, apa maksud dia? Maksud dia anak-anak kena tengok untuk Langkawi. So, Langkawi ada berapa? Kita dah senarai tadi ada 4. Okey, senarai balik. P, P Langkawi ada L50, L80, L100, L150. So, ada 4. Lepas tu atau. Atau maksud dia kena ambil juga. Atau 100. So, 100. Yang ada 100 berapa? Yang ada 100 pun 1, 2, 3. Tapi Langkawi kita dah ambil. So, tinggal 2. Iaitu P100 dengan C100. So, anak-anak total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, untuk B tu, PA dia adalah 6/12. Okey, selesai. Untuk C, dia kata tidak
tidak sebab saya pelengkaplah. Kamera Highland dan 150. So anak-anak kena buat pelengkap. Okey, pelengkap apa? Pelengkap kamera Highland dengan 150. So satu saja. Jadi satu tolak 1/12. Anak-anak tekan je kalkulator. Terus dapat jawapan dia 11/12. Okey, soalan nombor 10. Dia dah bagi kuali pin ni bentuk apa? Hemisfera. Okey, Q ni silinder. Okey, so soalan dia, dia kata Ziana nak tuang sup daripada P ni kepada, dia nak tuang pada P ni kepada Q. Tapi bila dia tuang, isi padu dia cuma 5/9 saja daripada isi padu P. Okey, jadi dia tanya apa tinggi untuk bekas Q sebab dia tak bagi nilai tinggi. Dia tak bagi nilai tinggi. So dia suruh kita cari. Jadi step pertama, kita mestilah kena cari dulu isi padu untuk P. Isi padu P adalah hemisfera. So anak-anak tengok je dalam formula. Formula dia adalah, sebab dia hemisfera je 1/2 lah. Dan formula dia 4/3 pi J kuasa 3. So kita masuk nilai je. 1/2 darab 4/3 darab pi dia 22/7 darab jejari dia dah bagi dah tu 9 kuasa 3. So tekan je kalkulator terus dapat 1527.43 sentimeter padu. Okey. So isi padu ni lah akan sama dengan 5/9 isi padu silinder. So kita masuk nilai. Isi padu P akan sama dengan isi padu Q. So isi padu P kita dah tahu dah 1527.43. Isi padu Q pula dia kata 5/9 sahaja. So 5/9 daripada, okey, apa formula silinder? Silinder pi J kuasa 2 T. So kita masuk nilai 5/9 darab pi dia memang 22/7 ha? Dalam soalan dia dah bagi, baca soalan, darab jejari dia sama darab dengan T lah. So anak-anak tekan kalkulator saja. 1527.43 alpha calculate, 5/9 darab 22/7 darab 9 darab 9 darab alpha x, shift calculate, shift calculate, anak-anak akan terus dapat jawapan T dia adalah 10.8 cm. Okey, selesai. Mudah saja soalan ni. Walaupun nampak kebat kuali lah, silinder lah, sebenarnya senang sahaja. Okey, ni soalan terakhir. Soalan 11 untuk bahagian A, kertas 2. So, kita tengok dia bagi 2 kat sini. Sukuan bulatan. So, kat sini 90 lah. Sebab apa? Sebab dia sebut sukuan. So, ada 2 sukuan kat sini. Dan anak-anak kita tengok, dia nak soalan apa? A, dia nak kawasan berlorek. So, kalau kawasan berlorek, anak-anak tengok raja. Cikgu akan highlightkan. Kawasan berlorek, anak-anak kena cari apa? O, R. O, R, Q, P. Dan P, O. Dan O, A. O, B. Dan O, A, B. Okey. Jadi, kita tulis untuk A. Kita nak perimeter. Kawasan berlorek. So kita nak kena cari apa? OR tambah dengan OP tambah dengan ORQ. ORQP tambah dengan OA tambah dengan OB tambah dengan OAB. Okey. So kita akan dapat OR, kita tahu dah. OR anak-anak kena cari guna nisbah. So dia dah bagi, cikgu tulis tepi ni. Dia dah bagi, dia kata OP nisbah kepada OB adalah 3:2. So OB kita dah tahu dah 10. Dia dah bagi dah tu. OA, OB sama. Okay, 10. So 2 ni nilai dia ada 10. Jadi 2 darab berapa? 10. 2 darab 5. Jadi nak dapat OP 3 darab 5. So 3 darab 5 adalah 15. Jadi kita tahulah OP ke OR ke nilai dia adalah 15. So OR 15, OP pun 15.
Okey, jadi nak dapat ORQP ni kita kena pakai formula sudut lah 90 270 minta maaf bahagi 360. Cikgu ambil mana 270? Kat sini 90. Jadi nilai kat sini 360 tolak 90 adalah 270. Darab dengan 2, darab 22 per 7. Ni formula untuk lilit panjang lengkok. Darab dengan jari dia 15. Tambah dengan OA 10, OB 10. Tambah dengan okay, so, ni pula perimeter. So 90 per 360, darab 2, darab 22 per 7, darab dengan 10. Okey, anak-anak tekan je calculator akan dapat jawapannya 136.43. Okey, tu jawapan untuk A. Jawapan untuk B, dia nak kawasan berlorek. So cikgu padam dulu. Kita dah tahu dah tadi OR ni 15, OP pun 15, OA 10, yang ni 10. So dia nak kawasan berlorek. Jadi luas kawasan berlorek kita akan ambil luas ORQP tolak dengan luas OAB. So, luas ORQP, sudut dia 270 per 360. Kita cari luas sektor lah. Darab 22 per 7. Darab jari dia 15 kuasa 2. Kita tolak dengan luas OAB, sudut dia sama 90 per 360. Darab 22 per 7, darab jari dia 10 kuasa 2. So tekan je kalkulator, terus dapat 451.79. So 2 sebab luas tadi cm. Okey, selesai anak-anak. Mudah kan?